serangan Israel terhadap jalur Gaza di pertengahan 2014 lalu, pejuang Brigade Al-Qassa, sayap militer Hamas, menggunakan strategi terowongan guna menghadang invasi Zionis Israel. Dengan menggunakan terowongan yang jauh di kedalaman tanah, menjadikan pergerakan mereka tidak terdeteksi musuh. Sebuah peristiwa mengesankan terjadi dan patut menjadi perhatian dan pelajaran. 29 pejuang Al-Qassa mendapat tugas untuk mencegat pasukan Zionis yang infiltrasi ke Gaza. Para pejuang ini melakukan serangan gerilya yang menimbulkan kerugian moral dan material yang cukup besar pada pasukan Zionis. Operasi militer para pejuang ini berjalan sesuai rencana. Mereka keluar menyerang dan segera masuk lagi ke terowongan untuk merencanakan serangan berikutnya. Mereka tak terdeteksi, muncul tiba-tiba bagaikan hantu. Strategi gerilya ini cukup membuat frustasi pasukan Zionis Israel. Pasukan Zionis yang mengetahui strategi terowongan ini tidak tinggal diam. Dengan menggunakan pesawat F-16, mereka memborbardir terowongan yang menyebabkan jalan keluar tertutup dan para pejuang Al-Qassa terjebak di dalam terowongan. Kerusakan pada terowongan telah memutus komunikasi dari dunia luar. Mereka terjebak dalam terowongan sekitar 25 meter di bawah permukaan tanah. Untuk bertahan hidup, mereka berbagi air dan beberapa butir kurma. Satu orang mendapat jatah setengah butir kurma dan setengah cangkir air untuk satu hari. Mereka mengisi waktu-waktunya dengan berzikir, baca Al-Quran, dan sholat. Dalam keadaan yang sempit ini, Allah menurunkan keajaibannya, yaitu berupa sumber air meskipun sangat kecil. Tapi itu cukup untuk membuat mereka bertahan. Padahal di daerah ini, biasanya sumber air ada di kedalaman 65 meter di bawah tanah. Sumber air itu sangat membantu mereka bertahan hidup. Setelah gencatan senjata diumumkan, tim penyelamat langsung bergerak mencari mereka. Tim penyelamat akhirnya menemukan 23 pejuang Al-Qassa yang telah dinyatakan hilang. Mereka menemukannya dalam keadaan hidup, masih sehat dan segar bugar meskipun terjebak di dalam terowongan di bawah tanah selama 21 hari. Sementara sisanya insya Allah syahid dalam pertempuran dan saat terjebak dalam longsoran terowongan. Komandan lapangan Al-Qassa menyimpulkan bahwa keajaiban ini membuktikan kepada bangsa Palestina dan umat Islam, seandainya seluruhnya tidak membela rakyat Palestina dan pejuangnya, maka Allah bersama mereka dan tidak akan meninggalkan mereka. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Hasanah Trans 7. Tidak mudah bertahan di dalam terowongan yang gelap, pengap, dan sempit. Apalagi harus mendekam selama berhari-hari. Tentu membutuhkan kesabaran dan kedisiplinan yang sangat tinggi. Keyakinan yang kuat kepada Allah Ta'ala menjadi faktor utama kekuatan pejuang Al-Qassa. Keyakinan ini terlihat bagaimana mereka mengisi waktu tunggu selama peperangan. Mereka mengisinya dengan membaca Al-Quran, zikir, dan sholat. Sabar dan sholat menjadi senjata utama dalam pertempuran yang jauh dari seimbang. Inilah sebenarnya yang menjadi sumber kekuatan utama seorang mukmin, sesuai dengan perintah Allah yang tertuang dalam surah Al-Baqarah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Bangsa Palestina sampai hari ini masih terus memperjuangkan kemerdekaannya. Tekanan penjajahan Zionis justru membuat bangsa Palestina makin dekat dengan Al-Quran. Yayasan Darul Quran dan Sunnah, yang merupakan salah satu yayasan penghafal Al-Quran di Gaza, telah meluluskan 40 ribu penghafal Al-Quran 30 juz. Pembina yayasan ini juga mengatakan, Al-Quran telah mengajarkan mereka untuk sanggup bertahan melawan gempuran Zionis Israel. Tradisi menghafal Al-Quran telah menjadikan mereka bangsa yang tangguh dan kuat.
Brigade Izzuddin Al-Qassam menjadikan Al-Quran dan sholat menjadi salah satu alat seleksi bagi pasukan elitnya. Hafal Al-Quran 30 juz dan tidak ketinggalan sholat berjamaah selama 40 hari berturut-turut menjadi prasyarat untuk menjadi bagian dari pasukan elit dari sayap militer Hamas ini. Syarat ini sangat penting karena selain menguatkan hubungan dengan Allah, juga menjadikan pasukan elit ini tidak mudah disusupi. Agen musuh bisa saja menyamar menjadi seorang syekh atau ulama, tapi menjadi penghafal Al-Quran dan disiplin sholat berjamaah sungguh tidak mudah. Inilah kiranya yang menjadi rahasia kenapa pasukan ini begitu kuat dan sangat ditakuti Israel. Pengalaman bangsa Palestina dalam interaksi dengan Al-Quran tentu menjadi pelajaran berharga yang bisa ditiru oleh umat Islam manapun, termasuk di Indonesia. Bangsa Indonesia membutuhkan sumber inspirasi yang mampu menjadi kekuatan untuk keluar dari berbagai krisis yang melanda. Begitu banyak persoalan yang harus diselesaikan, yang makin hari bukan makin terurai, malah semakin kusut. Mulai dari politik yang baru saja mengalami suksesi kepemimpinan, baik eksekutif maupun legislatif. Rivalitas yang begitu kuat dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam perjalanan bangsa. Sementara krisis dan permasalahan lain juga antri untuk diselesaikan. Dari dunia pendidikan, kita kembali dikagetkan dengan menyebarnya video kekerasan yang dilakukan oleh sesama anak SD. Dan kekerasan itu dilakukan di dalam sekolah, bahkan di ruang kelas. Belum selesai satu persoalan, kita kembali disuguhkan pemberitaan tentang perbuatan asusila oleh para pelajar. Ini cukup menjadi cerminan begitu akutnya penyakit moral di masyarakat. Tidak perlu menunggu dijajah, tidak usah menunggu musibah, tidak perlu menunggu krisis yang lebih besar lagi untuk menyadarkan kita. Saatnya kita menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong untuk keluar dari berbagai persoalan yang mendera. Dunia ini merupakan tempat ujian dan cobaan. Setiap orang pasti mengalaminya. Ada kalanya Allah menguji banyak orang dalam satu waktu sekaligus. Misalnya, dalam kasus bencana alam, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Atau, Allah bisa saja menguji mereka satu persatu secara terpisah. Misalnya, kehilangan orang yang dicintai, ditinggal mati ayah, ibu, anak. Atau Allah uji dengan penyakit sehingga kesempatan dan kekuatan menjadi berkurang. Allah Ta'ala berfirman, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Ujian tidak hanya dalam bentuk tekanan dan kesulitan hidup. Kelapangan, materi berlimpah, dan kemewahan juga bagian dari ujian dan cobaan hidup. Justru seringkali seseorang tegar dan tabah ketika menghadapi kesulitan hidup, tapi tidak sanggup menahan diri di hadapan uang haram berkoper-koper. Seringkali ketika sulit, banyak hutang, tidak punya uang, dan dalam tekanan hidup, doa dan zikirnya kepada Allah jadi lebih panjang dan sholat lebih lama. Tapi mendadak lupa kepada Allah Ta'ala begitu keadaan normal dan ekonomi mulai membaik, materi dengan mudah didapat. Saat dimana harusnya bersyukur, tapi justru menjadi kufur. Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyuruh Tuhannya dengan kembali bertobat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian dari mereka mempersekutukan Tuhannya. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 33. Zikir dan sholat telah menjadi kekuatan orang-orang soleh dalam menghadapi berbagai ujian dan persoalan hidup. Hal ini telah dicontohkan oleh suri tauladan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila menghadapi suatu persoalan, beliau segera mengerjakan sholat. Salah seorang sahabat, Huzaifah bin Yaman, menuturkan hal serupa. Beliau bercerita, pada malam berlangsungnya Perang Ahzab, saya menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sementara beliau sedang sholat
seraya menutup tubuhnya dengan jubah. Jika beliau menghadapi persoalan, maka beliau akan mengerjakan sholat. Masih dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ali bin Abi Thalib juga mengisahkan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar. Pada malam berlangsungnya perang Badar, semua kami tertidur kecuali Rasulullah. Beliau sholat dan berdoa sampai pagi. Sholat merupakan zikir dan doa. Zikir dan doa merupakan kekuatan orang beriman. Apalagi di masa-masa sulit, masa-masa ketika ujian datang menghadang. Dengan banyak zikir, doa dan membaca Al-Quran, menjadikan seorang mukmin senantiasa merasakan kedekatan dengan Rabb-nya. Kedekatan ini akan menimbulkan ketenangan dan kestabilan emosi, sehingga dapat berpikir jernih dalam segala situasi. Zikir sebagai penenteram hati ditegaskan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Al-Quran merupakan gizi bagi jiwa. Manusia terdiri jasmani dan ruhani. Asupan makanan dan gizi yang baik hanya menjadi konsumsi jasmani. Tidak ada artinya jika jasmani kuat tapi rohani keropos dan hampa. Zionis Israel tak mampu menjejakkan kakinya di jalur Gaza. Meski angkatan bersenjatanya masuk dalam 10 negara terkuat di dunia, kekuatan persenjataan tak mampu mengangkat moral pasukan Israel. Bahkan beberapa tentara mereka dibebas tugaskan karena menolak ikut dalam pertempuran di Gaza. Mereka takut menjadi target pembunuhan dan penangkapan oleh pasukan Al-Qassam. Hal yang sama juga pernah menimpa pasukan musyrikin pada Perang Badar. Dengan kekuatan 1000 orang, unggul perbekalan dan persenjataan, dipukul mundur oleh kekuatan kaum muslimin yang hanya berjumlah 300 orang yang minim perbekalan dan persenjataan. Jauh sebelumnya, hal yang sama juga menimpa Jalut dan pasukannya. Mereka dikalahkan oleh pasukan Talut yang kalah jumlah. Meskipun sedikit, pasukan ini merupakan hasil seleksi dari sebuah ujian yang memerlukan kesabaran dan kedisiplinan yang tinggi. Mereka hanya diizinkan minum seteguk air, padahal mereka sangat kehausan dan melewati sungai dengan air yang melimpah. Sebagian besar memilih memuaskan nafsunya dengan meminum air sungai sebanyak-banyaknya. Hanya sebagian kecil yang berhasil melewatinya, dan merekalah yang diikutsertakan bertempur melawan Jalut. Kisah ini Allah abadikan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 249. Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya? Bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku." Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 249. Setiap orang pasti ingin kebaikan dalam hidupnya dan ingin dijauhkan dari keburukan. Ujian, cobaan, musibah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Semua solusi ciptaan manusia tidak akan mampu menghasilkan kesempurnaan. Allah Ta'ala menunjuki manusia sebuah jalan terbaik untuk mencapai kebahagiaan hidup, yaitu dengan menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Sabar bukan hanya bermakna menahan diri ketika musibah. Itu hanyalah bagian kecil dari sabar. Hakikat sabar merupakan pengendalian diri, sehingga bisa konsisten menjalankan perintah Allah dan tidak hanyut dalam larangan Allah.
Banyak buah manis yang akan dipetik oleh orang-orang yang sabar. Di antaranya, yaitu orang yang menasehati dalam kesabaran merupakan salah satu ciri orang yang beruntung di saat seluruh manusia merugi. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Asr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran. Dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Al-Quran Surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Sungguh banyak kebaikan yang Allah janjikan bagi mereka yang sabar. Kenapa bisa begitu besar faedah sabar? Sabar menjadi begitu penting karena ia merupakan pokok Islam dan iman. Sabar berarti menahan godaan setan dan kehendak hawa nafsu dari hal-hal yang tidak disukai Allah. Dalam hubungan pria dan wanita misalnya, jika hanya mengikuti hawa nafsu, bisa saja seseorang menjalin sebanyak-banyaknya hubungan dengan lawan jenis yang diharamkan oleh Allah. Tapi keinginan itu tertahan karena mengharap ridho Allah. Dan Allah menghalalkan jalan pernikahan bagi pria dan wanita yang ingin menjalin hubungan yang halal. Demikian juga dalam mencari rezeki. Di hadapan kita terbentang berbagai cara mencari rezeki dengan jalan yang dimurkai Allah Ta'ala. Menyuap karena ingin diterima sebagai pegawai di instansi tertentu atau perusahaan tertentu. Atau menyogok dengan uang sejumlah tertentu bisa mengakali perizinan usaha. Tapi demi ridho Allah, cara-cara itu kemudian ditinggalkan. Inilah yang disebut sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Hal ini membutuhkan pengendalian diri dan konsistensi yang luar biasa. Karena ada kalanya rezeki dari Allah yang haram itu datang saat kita sangat membutuhkan. Disinilah kekuatan sabar diuji. Sabar tidak saja menahan diri dari hawa nafsu. Sabar juga dibutuhkan untuk terus konsisten dalam ketaatan. Allah memerintahkan kita untuk menjadi muslim bukan sehari, dua hari, seminggu, atau sebulan saja. Kita diperintahkan menjadi muslim seumur hidup dan meninggal dalam keadaan muslim. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Artinya, menjalankan ketaatan setiap waktu, setiap saat, sehingga kapanpun Allah panggil kita, kita berada dalam kondisi Islam dan berserah diri kepada Allah. Itulah kenapa sabar sangat dibutuhkan dalam ketaatan demi konsistensi dan kesinambungannya sampai akhir hayat. Selain sabar, Allah juga memerintahkan kita agar menjadikan sholat sebagai penolong. Bagaimana caranya? Sholat merupakan bentuk ketundukan dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Sholat yang sempurna juga membutuhkan kesabaran. Sholat bukan hanya kewajiban berupa ritual dengan bacaan dan gerakan tertentu. Sholat merupakan tempat seorang hamba mengadukan persoalan ke Rabb-nya. Sholat juga tempat seorang hamba beristirahat dan mendapatkan kembali kekuatannya. Dalam mengajak sholat, Rasulullah biasa mengucapkan kepada Bilal, "Wahai Bilal, berilah kami istirahat dengan sholat." Dalam sholat terdapat gerakan sujud yang merupakan saat-saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu ketika ia sujud, maka perbanyaklah berdoa di dalam sujud. Hadis riwayat Muslim. Sholat yang akan jadi penolong adalah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh menyempurnakan syarat dan rukunnya, menjaga adab dan sunahnya, dan terus konsisten seperti itu. Seperti firman Allah Ta'ala ketika menyebut sifat mereka yang beruntung, yaitu dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Al-Quran Surah Al-Mukmin ayat 9. Sholat seperti inilah yang betul-betul menjadi penolong bagi pelakunya. Bukan sholat yang dilakukan dengan bermalas-malasan, sekedar gugur kewajiban, apalagi hanya pamer karena ingin dilihat orang. Sholat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menjadi penolong dalam berbagai ujian dan musibah. Baik musibah itu menimpa diri, harta, kerabat, atau agama. Sholat merupakan pengaduan langsung antara Allah dan hambanya. Hal ini juga pernah Allah pesankan kepada Bani Israel ketika mereka berada dalam penindasan Fir'aun. Pesan itu Allah sampaikan kepada Nabi Musa melalui firman-Nya.
Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat solat, dan dirikanlah olehmu sembahyang, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Yunus ayat 87. Sedangkan bagi para da'i, penyeru umat ke jalan kebenaran, penjaga risalah Islam, maka menjadikan sholat sebagai penolong merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Niat yang lurus dan hati yang bersih merupakan prasyarat untuk bisa mengemban misi mulia sebagai pewaris misi para nabi. Ketika Allah baru mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul, Allah menjadikan sholat tahajud sebagai sebuah kewajiban baginya. Karena begitu beratnya beban yang akan dibawa oleh Rasulullah. Sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Muzammil. Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah sholat di waktu yang sedikit di malam hari. Yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 4. Salat juga sebagai penolong untuk menghapus dosa-dosa. Setiap manusia pasti pernah salah dan khilaf. Dan setiap kita tak luput dari dosa. Salat tidak hanya menjadi tiang agama, tapi juga Allah jadikan sebagai pengampun dosa-dosa. Keterangan ini kita dapatkan dalam Surah Hud. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Al-Quran Surah Hud ayat 114. Sholat menghapus dosa seperti air menghapus kotoran. Perumpamaan ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Bagaimana menurut kalian jika di depan rumah kalian terdapat sebuah sungai dan kalian membersihkan diri di dalamnya 5 kali sehari? Apa masih tersisa kotoran di tubuh kalian?" Para sahabat menjawab, "Tentu tidak." Rasulullah melanjutkan, Allah jadikan sholat 5 waktu sebagai penghapus dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain itu, sholat juga akan menjadi amal yang pertama diperhitungkan di hari kiamat. Jika sholat baik, maka amal lain akan baik. Jika sholat bermasalah, maka amal lain akan berpotensi salah. Pemirsa Hasanah, dunia tempat ujian dan cobaan. Kita membutuhkan senjata yang kuat agar mampu bertahan. Sabar, salat yang di dalamnya terdapat doa, zikir dan bacaan Al-Quran adalah senjata terkuat dalam menghadapi apapun. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan menjadikan kita kuat bersama sabar dan salat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.